Assalamualaikum YouTube. Selamat datang ke channel aku lagi, Dead to Stroke. Okay, hari ni aku nak share dengan korang. Okay, kita masih lagi bersama enjin RZ. Okay, so hari ni kita cerita pasal dia punya head. Okay, so kalau dalam video sebelum ni aku dah kira dia punya volume dekat head ni, yang asal dia kita dapat 12 cc ataupun 12 mililiter. Okay, so dalam pengiraan yang aku dah buat yang lalu, daripada 12 cc tu aku perlu dapatkan dia punya volume head ni, kita perlu cari dia punya volume head ni kepada 11.1 cc ataupun 11.1 mililiter. Okey. So sekarang ni macam mana kita nak dapatkan volume ni 11.1, okey? Dan juga macam mana kita nak tahu berapa banyak head ni kita nak kena potong dia. Okey. So dalam video kali ni aku akan tunjuk macam mana kita nak ukur CC dia bagi dapat 11.1 dan juga berapa banyak kita nak kena potong head ni. Okey. Biasanya kalau kata yang sebelum-sebelum ni korang main agak-agak je nak potong berapa mm, berapa mm nak buang. So kali ni aku tunjuk macam mana cara kaedah yang aku guna untuk nak menentukan berapa banyak nak potong. Okey. So dalam yang lepas, video yang lepas tu aku guna pecah gari. Okey, tapi pecah gari yang aku guna yang dulu tu yang besar tu cuma untuk dapatkan isi padu yang asal ya. So sekarang ni bila untuk nak dapatkan yang sebenarnya, aku akan gunakan 3 jenis pecah gari ya, saiz yang berbeza, iaitu 10 ml, 3 ml dan juga paling kecil ni 1 ml yang ni. Okey, 1 ml. So kita cuba nak dapat ketepatan lah, sebab aku tak gunakan burette, aku tak ada burette. Jadi aku gunakan apa yang ada ni lah, sebab yang ini lebih murah untuk kalau korang nak beli. Okey, kalau burette tu harga dia dekat Shopee dalam lebih kurang RM40. Itu harga dia. Dan dia kaca, bagi aku nak simpan dekat dekat rumah ni kadang-kadang takut pecah. So aku lebih selesa gunakan pecah gari. Pecah gari ni murah nak beli, dia lebih mudah nak simpan lah. Lebih kecil, kat mana-mana pun boleh letak, tak ada masalah. Okay, so sekarang ni head kita, head RZ itu. So apa yang perlu buat sekarang ni untuk nak dapatkan dia punya berapa, nak dapatkan volume 11.2 cc tu. Okay, korang kena mulai, kita kena pasangkan balik dia punya plug. Okay, plug korang pastikan dalam dia punya tu tak ada minyak lah. Sebab ni plug yang dulu aku guna untuk ukur isi padu asal tu, pastikan dia kering, tak ada minyak. Sebab kalau ada minyak nanti dia akan ganggu korang punya ukuran tu lah. Okay, so pasang balik korangnya plug dekat head, tak perlu nak ketatkan, just pasang macam tu pun. Okay, kita guna tangan. Okay, lepas tu korang cuba dapatkan sama ada kayu atau apa-apa benda lah, yang macam aku pakai sana ni, aku guna kayu. Aku nak tunjuk dengan ini benda yang ada kat rumah lah, kotak ke, paku ke, apa ke. Okay, sebab apa kita nak bagi kita punya head ni level. Okay, tak ada bagi dia, tak nak bagi dia rata lah dia punya permukaan ni. Contoh kan ni, kalau aku letak macam ni, okay, aku letak macam ni, cuba aku letak dia punya timbang air ni. Kalau nampak timbang air ni, dia tak stable, dia tak stabil kedudukan dia. Okay, dia sepatutnya dia duduk dekat tengah macam ni. Okay, so macam mana aku nak dapatkan dia tengah? Aku kena lapikkan dia. Kalau guna lapik kayu ni, dia kayu ni saiz tak ngam lah yang ni. Tapi sekarang ni aku guna yang ini. Aku guna plastik ni, kotak ni. Okay, tengok dia punya bacaan dia. Masih lagi tak stabil. Dan aku tambah paku kat sini. Okay, nampak? Dia punya bacaan pada leveling punya pembaris ni dah sama. Okey, untuk sebelah sini memang tak ada masalah, dia memang level. Okey, so kalau boleh korang cubalah dapatkan bagi dia selevel yang mungkin lah. Okey, takkan sikit-sikit lagi tu okey, tak masalah. Okey, so bila dah dapat macam ni, dah dapat dia punya level. So sekarang ni aku nak isi dalam dalam kawah ni sebanyak 11.1 cc, 11.1 mililiter. Okey, ini aku dah tarik minyak dia. Minyak dia sekarang ni kat sini, isi padu dia kalau tengok, aku cuba fokus. Okey, 10 ah. Sini. Okey, nampak kan? Ah tu.
10 ml. Okey. Ini 10 ml, tambah dengan yang ini 1 ml. Okey. Okey, ini 1 ml. Okey, ha itu. 1 ml, ini 0.5, ini 1. Sudah isi dah 1. Dan juga jadi 2 pecah garam ini dah 11. Dan yang terakhir ini, yang kecil ini adalah nilai dia 0.1. Okey, setiap selah ni yang besar ni 0.1. Jadi dia ada 1 ml penuh. Jadi aku ambil dia 0.1 saja. Jadi aku akan masukkan kesemua sekali ke dalam ni. Okey. Right. So aku akan masukkan dalam ni. Mulakan dengan yang 10 ml dulu lah. 10 ni aku akan masukkan semua sekali. Okey. Tembak je masuk. Right, habis 10. Ambil pecah jari yang kedua, 1 ml. Okay. Dan juga yang terakhir sekali 0.1. So kalau tengok kat sini, kita punya permukaan permukaan ni dah macam penuh. Sebab asal dia dulu 12, sekarang ni 11.1. Jadi yang kita nak buang adalah 0.9 ml saja. Jadi dia sangat sikit. Okay. So jadi macam mana nak ukur dia punya ketinggian dia tu, berapa banyak nak potong, berapa banyak kita nak buang. Kalau korang ada apa-apa je pembaris apa, letak je atas ni. Okey, letak je atas ni. Okey. Kalau tengok sekarang ni, permukaan tu dia tak banyak, dia tak bersentuhan. Okey. Kalau korang boleh nampak, aku nak tunjuk sekejap, aku cuba zoom. Okey, nampak ah. Okey, korang boleh nampak dia punya permukaan minyak dengan apa pembaris tu dia tak bersentuhan. Okey, itu maksudnya kat situ dia masih ada permukaan yang kosong. Okey. Itulah permukaan yang kita nak buang. Okey. So, sekarang ni macam mana kita nak tahu dia punya ketinggian tu? Kalau korang ada apa-apalah, tak kisah barang apa pun kat rumah korang, kalau tak ada yang ini, mungkin contoh korang boleh guna pembaris ni. Okey. Pembaris besi. Okey, kalau ada pembaris besi boleh letak atas ni. Okey, macam tu. Okey. Bagi dia duduk atas ni. So dia ada gap dia sikit tu. Okey. Tapi hari ni aku nak tunjuk, aku tak guna pembaris besi, aku akan guna yang ini. Yang ni tinggi. Jadi nampak sikitlah. So, sekarang ni ambil korang punya caliper. Okey, setkan pada kosong. Kita akan ukur guna yang belakang ni. Okay, kita akan tikam dia masuk sampailah hujung ni bersentuhan dengan minyak. Kita ambil dia punya bacaan. Okay, so sekarang ni aku ambil ukuran dulu. Ukuran dia berapa dia punya ketinggian. Okay, ketinggian ini adalah, ketebalan dia adalah 39.7. Okay, 39.7. Okay, yang ni. Okay, so kita letak balik. Okay. So aku akan mula ambil ukuran. Korang tengok baik-baik sampailah dia bersentuhan. Bersentuhan dengan minyak. Okey. Okey. Dia bila sentuhan dengan minyak, minyak tu akan kena terus naik. Tapi itulah sikit saja dia kena. Okey. So kita tengok berapa dia punya bacaan. Okey, 40.4. Okey. 40.4. Okey. Aku tulis kat sini. Tadi kita punya bacaan asal kita, awal, bacaan awal 39.7.
Okey, mm. Ini tebal kita punya inilah benda ni. Okey, bacaan akhir dia adalah 40.4 mm. Okey. So jadi sekarang ni bacaan akhir tolak bacaan awal. Okey, kita akan dapat berapa dia punya gap yang kat situ tu, gap yang kat sini berapa banyak kita nak skim lah, berapa banyak kita nak potong. Okey. 40.4 tolak 39.7. Ini dapat 7. Sini kosong. Sini kita akan buang sebanyak 0.7 mm. Okey. Nampak? Tak banyak apa nak buang. 0.7 je. Okey. 0.7 mm kita buang. Kita pergi skim 0.7 mm dan kita akan dapat nilai bacaan yang inilah yang kita nak ni, 11.1. Inilah dia punya isi padu yang kita akan gunakan nanti. Okey, untuk head ni, untuk dapatkan dia punya CR dia, CR yang dah dikira sebelum ni lah. Okey. Alright. So, aku rasa untuk video kali ni setakat ni saja. Okey. So, korang dah tahu macam mana sekarang ni kita nak tentukan berapa banyak kita nak potong kita punya head. Okey. So, kalau boleh janganlah guna main agak-agak aja nak potong, berapa banyak nak potong, suka hati nak potong. Okey. Gunalah kaedah yang sepatutnya kita guna, yang memang kita tahu dia punya ketepatan dia. Okey. Walaupun orang kata tak setepat yang sebenarnya, tapi ketepatan dia mungkin kita boleh dapat dalam 95% macam tu. Okey. Alright. Okey, jangan lupa korang like, subscribe dan share video aku ni. Alright. Kita jumpa lagi video yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum.